الحمد لله الذي ينتهي إليه حمد الحامدين ولديه يزداد شكر الشاكرين أحمده حمد حامد لجلاله وكرمه وأشكره شكر مقترب لنعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضل بعض الشهور على بعض وجعل فيها مواكيت السنن والفرق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وعظم أنبيائه وسيدنا أهل أرضه وسمائه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة نبلغ بها رضا الرحمن وننال بها يوم الفزع الأكبر الأمن والأمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian waktu hari dan bulan sesuai dengan kehendak-Nya. Tentu di baliknya terdapat hikmah yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan peluang yang besar, mendapatkan rahmat dan maghfirah dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh, sehingga selalu ada kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah, menghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Dalam satu hari, setiap kali matahari terbit, terdapat waktu-waktu yang mulia seperti waktu duha dan sepertiga malam terakhir. Dalam satu pekan, terdapat hari Jumat yang merupakan penghulu hari, juga Senin dan Kamis yang disunahkan untuk melakukan puasa. Dalam satu bulan terdapat Ayyamul Bid yang disunahkan untuk melakukan puasa 3 hari. Beberapa bulan tentu juga sebagai yang hari-harinya mempunyai keutamaan seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam setahun terdapat bulan-bulan mulia seperti bulan Ramadan dan bulan-bulan haji. Di antara bulan-bulan yang diberikan kemuliaan adalah 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Al-Hurum atau bulan-bulan haram. Dan saat ini kita sedang berada di awal bulan Rajab, salah satu dari bulan 4 tersebut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah
yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan bagi agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. At-Taubah 36. 4 bulan yang haram yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Allah melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri dalam rangka memuliakan bulan haram tersebut. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan wasiat Allah tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah. Kezaliman mempunyai makna yang luas. Karena secara bahasa, zalim berarti melenceng dari kebenaran. Para ulama juga mengatakan bahwa zalim berarti meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dengan demikian, segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah bisa disebut sebagai bentuk kezaliman. Secara umum, bentuk-bentuk kezaliman itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyekutukannya dengan selainnya. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya melalui lisan Luqmanul Hakim untuk tidak sekali-sekali mempersekutukannya, karena kemusyrikan adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Wa itqala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jika pada hari-hari biasa melakukan kesyirikan sudah termasuk kezaliman yang besar, maka pada bulan Rajab ini dosanya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjatuh kepada mempersekutukan Allah ini dengan segala bentuknya, seperti menyembah, meminta, dan mempersembahkan ibadah-ibadah tertentu untuk bertakarrub kepada selain Allah, baik kepada pohon, batu-batu, tempat-tempat angker, makhluk-makhluk halus, atau makhluk-makhluk yang tidak nampak lainnya. Jangan sampai dengan niat memuliakan bulan ini, kita justru terjatuh kepada kemusyrikan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, perlu kita bertanya kepada para ulama mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memuliakan bulan Rajab ini. Yang kedua, kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah. Ini mencakup interaksi kita secara umum dengan berbagai makhluk Allah, baik yang bernyawa maupun yang tidak. Kepada makhluk yang tidak bernyawa, kita dilarang melakukan kerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun,
wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Sedangkan kepada makhluk yang bernyawa seperti binatang, Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya melarang kita untuk menyakiti dan membunuhnya tanpa sebab. Beliau melarang kita menjadikan binatang sebagai target untuk latihan memanah, melarang mengikat binatang tanpa memberinya makan, dan melarang membunuhnya jika bukan untuk mengambil manfaatnya seperti memakan dagingnya. Bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat seperti jin, Rasulullah juga melarang kita menyakitinya, misalnya dengan menggunakan tulang untuk bersuci dari hadas, karena tulang merupakan makanan jin. Ini semua menunjukkan bahwa Islam melarang kita menzalimi makhluk-makhluk Allah, karena semua makhluk Allah layak untuk dihormati dan dimuliakan. Yang ketiga, kezaliman pada diri sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka melakukan dosa yang pada dasarnya terlarang pada hari biasa, maka pada bulan haram ini, bulan Rajab ini, larangannya semakin dikuatkan. Artinya dosanya menjadi lebih besar, karena di situ terdapat dua pelanggaran sekaligus. Yang pertama, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan yang kedua, melanggar larangan untuk berbuat zalim kepada diri sendiri pada bulan haram. Oleh karena itu, hal ini menuntut kita semakin hati-hati, mawas diri, dan berusaha sepenuh hati untuk mengendalikan nafsu kita supaya tidak terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Seorang ulama tabi'in bernama Qatadah pernah berkata, sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan haram lebih besar dosanya daripada kezaliman pada bulan lainnya, walaupun kezalimannya sendiri merupakan dosa besar, akan tetapi Allah berkehendak untuk melebihkan dosanya pada bulan-bulan haram. Sidang jemaat rahimakumullah, sesungguhnya melakukan kezaliman menjadi sebab hancurnya kaum-kaum sebelum kita, sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya hal yuhlaku ilal qaumul zalimun, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang berbuat zalim. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadtuha wa ilaihal masir, dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka dan hanya kepada itulah tempat kembali. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan kezaliman pada bulan Rajab ini, dan pada gilirannya kita mampu menyiapkan jiwa kita untuk menyambut bulan Ramadan dalam keadaan jiwa dan hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa na'afani wa iyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.